Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat pemirsa Barna TV. Saya akan melakukan satu podcast dengan Pak Irfan Melayu sebagai ketua SBI, ya, sebagai ketua SBI, lebih ke beliau sebagai posisi jabatan sebagai ketua Statbook Indonesia. Kalau dulu kita kenal, setiap kuda-kuda yang diregister itu yang dulu itu kan namanya BRK gitu ya. Nah, sekarang ini kan SBI. Nah, beliau inilah pengampunya sebagai pelaksana atau ketua SBI, dan saya ingin menanya kepada beliau untuk kali ini saya ingin mempodcast tentang soal kuda lokal. Ini kan dalam rangka untuk pacuan kuda tradisional, di mana dipertandingkan kuda lokal Indonesia dalam rangka memperebutkan Piala Presiden. Dan saya akan menanyakan kepada Pak Irfan. Pak Irfan Melayu, apa kabar? Baik, sehat, Pak Bagus. Salam buat ya, kawan-kawan semua. Ya. Pak Irfan, mohon diizinkan saya mengganggu sedikit tentang soal kuda lokal Indonesia. Saya kemarin melakukan podcast ya, cuman definisi tentang kuda lokal Indonesia ini banyak yang tidak sama mengartikan kuda lokal Indonesia. Kalau dibuat sebuah definisi, bukan kriteria, bukan, tetapi definisi. Ini yang mau saya tanyakan kepada Pak Irfan. Menurut Pak Irfan itu definisi kuda lokal Indonesia itu seperti apa? Iya, jadi memang kalau kita bicara Indonesia, kita bicara akar historisnya kuda dulu ya. Jadi kalau kita lihat di masa lampau ya, misalnya di Candi Borobudur misalnya, di situ terlihat bahwa ada raja naik kuda gitu, dan di dalam relief candi itu terlihat bahwa kuda itu tidak besar gitu ya. Kalau kita sepakat bahwa setinggi-tingginya gizi orang zaman dulu ya, tentu tidak setinggi orang-orang Indonesia sekarang ya. Sedangkan kalau kita lihat di dalam tentang tadi ada kuda di Candi Borobudur ya. Iya, ada relief raja naik kuda di Candi Borobudur. Nah, kalau kita lihat di situ, kakinya sang raja itu ya tidak terlalu jauh lah dari tanah, gitu kan. Tidak terlalu jauh dari tanah. Nah, sedangkan kalau kita lihat dengan, ya mungkin tidak terlalu tepat juga ya, tapi kita bisa bandingkan bahwa tinggi orang zaman dulu seperti apa, kita yakin bahwa orang zaman dulu tidak setinggi manusia modern Indonesia sekarang gitu. Ya. Artinya kuda pada zaman itu juga artinya kecil lah kasarnya dengan dibandingkan kuda-kuda yang ada sekarang ya, yang dengan persilangan dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa Indonesia itu pada masa lampau itu kan tumbuh dengan kultur dan budayanya sendiri. Ya, artinya misalnya di Sumatera ada kerajaan A, B, di Jawa ada kerajaan C, D, E, dan seterusnya, yang masing-masing punya hubungan dengan negara-negara lain yang mungkin antara juga bisa memberikan pasokan kuda gitu ya. Nah, dari situ kita lihat ada keberagaman gitu loh. Keberagaman masing-masing setiap wilayah Indonesia itu juga punya hubungan kultural, kemudian hubungan dagang ya, di mana mungkin di sana juga ada terjadi pertukaran ya, bibit-bibit kuda itu yang juga mungkin berbeda-beda begitu loh, karena mungkin setiap simpul jaringan bisnisnya itu ke negara itu kan tentu jalurnya berbeda-beda seperti itu. Nah, artinya bahwa setiap wilayah Indonesia kan tumbuh dan berkembang dengan bisa dikatakan persilangan dari kuda-kuda itu sendiri itu. Yang mesti harus ditanya adalah sebenarnya 10-15 tahun lalu saya
adalah orang yang percaya bahwa Indonesia adalah salah satu negara endemik kuda, artinya kita punya kuda asli Indonesia. Tapi kemudian saya juga mempertanyakan juga kepada diri saya, beneran nggak sih gitu loh? Atau jangan-jangan kuda Indonesia kita itu sebenarnya adalah katakanlah misalnya kuda dari belahan dunia mana yang kemudian melalui suatu perjalanan panjang perdagangan dan sebagainya bisa sampai ke sini seperti itu. Ya, jadi ini juga pertanyaan yang jadi dari sini kita melihat bahwa asal kuda dari setiap wilayah itu sendiri juga mungkin bisa berbeda gitu. Misalnya begini contoh. Kalau misalnya kita lihat di Sumatera Barat itu kan ada legendanya tentang Gumarang gitu. Apa sih Gumarang itu? Itu kan kuda. Ini kalau saya nggak salah mohon koreksi ya. Tapi yang penting bukan masalah kebenaran riwayatnya, tapi masalah apa namanya geopolitiknya pada masa lampau seperti apa gitu ya. Bahwa di dalam Tambo-Tambo itu dikatakan bahwa itu adalah dibawa oleh keturunannya dari Alexander Agung dari Macedonia, ya kan, yang membawa seekor kuda namanya Gumarang, seekor kerbau namanya Binuang seperti itu. Ya, nah kemudian artinya bahwa kuda Sumatera Barat itu menurut legendanya itu adalah kuda yang berasal dari apa ya Mediterania ke sana ya, Macedonia, Eropa lah katakan begitu. Nah, sedangkan kalau kita lihat Sumba misalnya beberapa saya tidak tahu apakah ini tertulis atau tidak tertulis, tapi Sumba itu dulu merupakan perlintasan dari pedagang-pedagang dari Asia Selatan ya, sebelum menuju ke selatan gitu loh ya. Termasuk salah satunya mereka ke Sabu gitu ya, Pulau Sabu, kemudian Sumba dan sebagainya. Itu titik-titik perlintasan dari perdagangan seperti itu ya. Sehingga diduga bahwa mereka juga membawa kuda-kuda sebagai bagian dari perjalanan perdagangan mereka seperti itu. Nah, jadi ini memang jadi banyak pertanyaan, ya. Nah, memang untuk menjawab itu kan kita jadi seperti yang tadi saya katakan, apakah benar kita negara endemik kuda? Ini yang sampai sekarang belum pernah terjawab. Karena kita sendiri abai dengan warisan ini gitu loh. Ya, ini kan warisan, artinya kita abai untuk melakukan penelitian termasuk DNA, mengcompare dan sebagainya ya. Misalnya ya kayak manusia nih sekarang nih kan lagi tren ya. Kita udah baca juga iklan bahkan di mana-mana banyak penawar jasanya juga untuk meriksa DNA kita sehingga kita tahu seberapa Asiakah kita gitu kan. Kita ada darah dari mungkin apa Eropa, Polandia. Ada banyak teman kaget, kok gua ada darah Polandianya. Apapun mungkin ya. Nah, tapi dari situ kita bisa dapat peta gitu loh. Ini bagaimana? Jadi, nah saya selalu katakan bahwa peradaban manusia itu dikembangkan, diletakkan di atas pelana kuda. Tanpa kuda maka tidak akan ada peradaban seperti yang sekarang seperti ini kita terima ya. Iya, itu seperti itu. Jadi artinya peta perjalanan DNA kuda ini juga sama merata menyebarnya dan kompleksnya dan bercampur-campurnya dengan seperti manusia itu sendiri. Seperti itu. Jadi ketika kita bicara kuda di satu tempat itu sedemikian rupa kompleksnya, asal-usulnya, apalagi kita bicara tentang wilayah-wilayah lain. Sehingga kalau kita bicara kuda lokal Indonesia, Anda sudah bisa simpulkan tuh dari apa yang sudah saya terangkan seperti itu. Oke. Sekarang saya agak mengkerucut, Pak. Ya, baik, Pak. Saya agak mengkerucut. Jadi mungkin yang disebut oleh Pak Irfan dengan cerita segala macam tadi lebih ke arah bagaimana mencari menelusuri tentang kuda asli Indonesia. Sementara pemahaman orang sekarang ini pada komunitas khususnya adalah kuda pacu gitu kan, yang disebut dengan kuda lokal Indonesia tidak mesti harus kuda asli Indonesia seperti sandal misalnya, namun juga adalah kuda-kuda yang mempunyai keturunan grey atau mempunyai keturunan kuda poni misalnya kan. Nah, ada yang kemarin ini Pak Irfan, ada yang kemarin
bahwa teman-teman ada yang mendefinisikan kuda lokal itu adalah kuda yang berketinggian misalnya 138 ke bawah. Itu kita sebut semua adalah sebagai kuda lokal. Walaupun misalnya itu adalah juga dia mempunyai campuran kuda poni, kan seperti itu. Nah, ada yang mendefinisikan pokoknya yang tidak bisa tidak bisa dikeluarkan SBI-nya misalnya itu adalah kuda lokal. Nah, ini kan ada beberapa pertentangan, ada satu sisi mengukurnya dari ketinggian, satu sisi lagi adalah mengukurnya dari sisi brand-nya, kan gitu. Nah, menurut Pak Irfan sendiri sebagai ketua SBI gimana, Pak? Iya, jadi ada dua hal yang berbeda, tetapi kemudian kita mau coba padukan. Padahal dua hal itu kerangkanya berbeda. Satu berdasarkan kerangka keturunan, satu berdasarkan kepentingan pertandingan. Nah, ini yang harus kita bedakan. Artinya begini loh, kita harus sepakat dulu nih. Pak, jadi saya setuju dengan teman-teman yang tadi sampaikan bahwa pada dasarnya apa itu kuda, breed-nya apa, wilayahnya apa, ya dalam arti konteks persilangannya dan sebagainya, itu adalah kesepakatan kita sendiri gitu loh. Tadi misalnya kita sepakat, oh kalau misalnya kuda lokal itu di bawah 138, itu boleh-boleh saja gitu loh. Ya, yang penting kita sepakat dulu definisinya dan untuk kepentingan apa gitu. Nah, berkaitan dengan ini, saya jelaskan bahwa kalau dari statu Indonesia, kita mengikuti apa yang sudah dibuat oleh pendahulu kita ya melalui Biro Registrasi Kuda atau BRK, bahwa yang disebut dengan kuda lokal itu langsung pada wilayahnya. Ya, jadi pada misalnya kuda lokal Sumba, kuda lokal Padang, ya, kuda lokal, saya nggak tahu Manado itu apa disebut kuda lokal Manado atau apa gitu ya. Karena saya udah minta catatan ke anak-anak, cuman saya belum sempat baca ya, karena ada beberapa beberapa wilayah kuda lokal yang ada di catatan BRK ya. Nah, antara lain juga Kuningan dan sebagainya, ada banyak ya. Kalau saya tidak salah ada sekitar 40-an. Termasuk juga Gayo dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya kan begini, kalau kita lihat di dalam konteks itu, berarti kan kita harus konsisten nih, apa sih yang disebut dengan kuda lokal Gayo misalnya, oh kuda lokal Padang gitu, atau kuda lokal Sumbar ya, atau kuda lokal Jawa Timur, atau kuda lokal Sumba dan sebagainya. Nah, itu kan. Kalau pada hakikatnya menurut saya ya kita bisa serahkan definisi itu kepada masyarakat itu sendiri gitu, tentu diserahkannya itu dengan argumen-argumen yang dapat diterima gitu loh ya. Karena apa? Karena kita harus ingat misalnya kalau kita bicara kuda lokal Sumba ini menurut saya pribadi ya harus kita serahkan juga kepada masyarakat Sumba karena ini dilematis juga. Kalau kemudian misalnya untuk kuda lokal Sumba, apakah yang dimaksud dengan kuda lokal Sumba? Itu adalah kuda lokal yang tidak dipengaruhi oleh breed asing ya, seperti Toro Breed dan sebagainya. Nah, ini kita agak-agak sulit nih. Saya belum ketemu dengan teman-teman di Sumba ya, tapi saya khawatir bahwa mereka juga akan kesulitan untuk definisi tersebut ya. Kenapa demikian? Karena seperti yang saya selalu katakan bahwa kita juga abai melakukan konservasi atas anugerah Tuhan buat Indonesia yang namanya kuda-kuda lokal tadi yang baru kita petakan beberapa tahun kemudian mungkin setelah tahun 60-an gitu ya. Sementara mereka eksis sudah mungkin puluhan ratusan tahun sebelumnya begitu. Nah, ini cut off time-nya itu dari mana? Dari periode yang mana? Oh, sebelum 60-an. Nah, itu saya pikir kalau darah itu yang kita tentukan ke sana agak-agak sulit ya. Karena itu kan berarti tidak ada korobet. Gitu loh. Ya. Nah, berarti kalau sekarang korelasinya adalah dalam rangka pertandingan, sebuah pertandingan, katakanlah kejuaraan Piala Presiden, gitu kan, yang mempertandingkan kuda lokal Indonesia, kalau saya menilik dari apa yang disampaikan oleh Pak Irfan Melayu, itu artinya bahwa kalau
Piala Presiden dalam rangka untuk mempertandingkan kuda lokal Indonesia, bisa jadi pesertanya adalah dari kuda lokal Sumba, dari kuda lokal Gayo, kuda lokal Padang, atau kuda lokal mana. Apa memang harus seperti itu atau ada definisi lain gitu loh Pak, supaya nah, nanti pacuan kuda itu digelar biar jelas gitu Pak Irfan. Nah, ya. Kalau kita masuk wilayah itu, kita sudah tidak lagi masuk pada wilayah terahnya. Kita sudah masuk wilayah kompetisi. Nah, kalau kita ngomong kompetisi, maka kita bicara adalah satu kompetisi yang setara. Apa itu kompetisi yang setara? Kita bandingkan misalnya mobil. Sama-sama mobil. Ya kan, ini balap mobil, oke sama-sama balap mobil, tapi boleh nggak mobil yang cc-nya 1.000 diadu dengan cc-nya yang 10.000? Tentu kan nggak boleh gitu, ya. Itu dianggap tidak setara, kan seperti itu. Kalau kita ngomong kompetisi yang normal lah ya. Nah, begitu juga itu pertanyaan yang filosofis juga. Pertanyaannya apakah kalau dalam konteks pertandingan misalnya, kita ngomong kecepatan misalnya ya. Apakah bisa dianggap setara kuda lokal Sumba dengan kuda lokal Padang, atau kuda lokal Padang dengan kuda lokal Gayo, atau kuda lokal Gayo dengan kuda lokal Priangan misalnya? Ini kan pertanyaan yang sulit, karena kita bicara misalnya dari G saja. Kalau kita ngomong sebenar-benarnya ya, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Prof. Mulato, G1 dengan G2 aja nggak boleh diadu kok, karena tidak dianggap setara. Karena mereka dianggap tidak setara, gitu lah. Ini sebagai contoh. Nah, makanya ini kan pasti ada jalan tengah. Nah, masyarakat tradisional itu kan punya solusi ya. Nah, itu yang saya bilang. Solusinya kalau untuk tradisional, itu mereka menggunakan ketinggian. Jadi, kesetaraan itu digunakan patokannya adalah berdasarkan ketinggian. Artinya, ya udah dianggap setara kalau tinggi. Nah, itu yang mungkin dulu kita juga sempat ada pendapat-pendapat ya, kalau misalnya termasuk saya juga berpendapat kalau udah masuk ke sistem yang model G misalnya udah sama-sama apa namanya katakanlah apa namanya itu di kelas A ya, ya udah enggak boleh ada ketinggian lagi karena sudah dianggap setara. Kalau udah dianggap setara terus ada ketinggian, loh kok jadi lucu ya gitu loh. Kebayang nggak maksud? Ada dua standar di sini gitu. Kebayang nggak maksud saya Pak? Nah ya, jadi ya, itu. Ya. Nah, sedangkan kalau kuda lokal itu wisdomnya clear, sepanjang sama tinggi itu dianggap setara gitu. Suka tidak suka, you like it or not, kita nggak punya parameter lain selain menggunakan itu. Ketinggian. Ketinggian. Kalau saya pada waktu itu punya pandangan, kalau kita ngomong ketinggian. Ini kita ngomong konteks pertandingan ya, yang menggunakan ketinggian. Karena apalagi ukurannya, kuda lokal Gayo, kuda lokal Sumba, kuda lokal yang lain, itu kan walaupun sama-sama kuda, kita membandingkan antara nanas, pepaya, kemudian jambu, ini membandinginnya apa? Kan nggak relevan sebenarnya, walaupun sama-sama buah-buahan. Ingat loh, kuda itu tidak sesederhana itu. Kuda bisa sangat kompleks gitu loh. Nah, oke lah, kita sepakat misalnya menggunakan ketinggian. Ini dalam konteks tradisional ya. Oke, kalaupun kita pakai ketinggian, kan kita harus sadar. Penggunaan ketinggian kuda di dalam referensi kuda itu hanya tidak digunakan untuk konteks kompetisi. Ya, dia dalam konteks untuk memberikan bayangan visual kepada kita bagaimana bentuk kuda itu. Gitu lah, dibandingkan dengan apa namanya proporsi tubuh manusia itu sebenarnya nggak untuk pertandingan loh dalam konteks itu ya. Jadi misalnya kalau kegambarkan oh kalau tinggi kuda 120 cm, udah kita udah kebayang tuh bagaimana kita dengan kuda itu gitu loh ya kan. Kan dihitung dari tanah sampai ke withers ya, ke punuknya ya, bagian titik tinggi dari punggung itu kan titik statisnya. Kalau kepala kan nggak mungkin, kuda diukur kan naik turun mau 100 tahun nggak kelar itu ngukurnya ya. Gitu. Nah dengan demikian benar, kalau saya mikirnya begini, kalau kita mau bikin ketinggian sebagai patokan untuk kompetisi, mari sama Sima kita adakan modifikasi sedikit. Itu yang dulu saya selalu usulkan. Bagaimana kalau kita gunakan juga parameter apa namanya panjang tulang tungkai dan tulang apa dari tanah sampai ke tulang apa tulang kaki. Kan yang lari kakinya loh, lari itu nggak sampai ke punggung gitu loh. Nah itu menjadi salah satu faktor pemodelan sehingga kita bisa dapat bagaimana yang kita anggap lebih mendekati
apa namanya apa kalau di dalam statistik itu kan ada apa namanya toleransi atau apa namanya itu kesalahan ya apa namanya istilahnya itu Pak bagus ada prosentase nilai kesalahan dan seterusnya error ya error ya seperti itu kita perkecil errornya dengan memasukkan faktor panjang kaki misalnya karena kan mesti juga bingung. Kalau untuk kepunggung kan untuk bayangan visual proporsi tubuhnya si kuda terhadap manusia, kita punya gambaran. Tapi kalau untuk kompetisi, kenapa pakai punggung? Kan kuda lari nggak pakai punggung, lari kan pakai kaki. Kenapa nggak kakinya yang kita hitung misalnya? Gitu loh ya. Nah ini seperti itu. Barulah mungkin itu kita bisa menurut saya lebih happy ya. Lebih happy artinya bahwa oh ya udah kalau begitu suka tidak suka untuk breed-breed yang berbeda tapi hendak dipertandingkan di dalam ajang yang sama ya mesti digunakan tolok ukur itu. Jadi sebenarnya itu lebih lebih menyederhanakan persoalan karena memang untuk pacuan tradisional dengan multi breed yang enggak ada pilihan lain ya, hanya ketinggian kita gunakan. Iya. Apalagi okay. Gitu. Nah, kan sesungguhnya gak sekarang merek mobil gitu kan? Nggak mungkin. Ya. Kalau untuk kuda lokal atau kuda asli itu sesungguhnya bisa juga didaftarkan ke SBI untuk sebuah kepentingan misalnya untuk ekspor atau apa, itu bisa kan Pak ya? Oh ya bisa, ya memang ini kita terus terang sedang berusaha lah meredefinisikan kuda lokal tersebut agar lebih aktual ya. Nah, agar itu. Tidak ada kelompok masyarakat yang merasa dirugikan gitu loh. Artinya jangan sampai masyarakat wilayah tertentu diragukan keaslian kudanya gitu loh. Nah ini kan tentu bagaimana kembali kepada pemahaman masyarakat tersebut ya. Saya ambil contoh beginilah, mungkin nggak nyambung tapi kurang lebih begini. Dulu sempat ada kita ribut Ponorogo warisan dari Malaysia, ya kan kita ribut. Kita bilang ya orang bilang ya ada aja yang lalai daftar sebagai warisannya Indonesia. Tapi Malaysia juga punya klaim yang memadai. Kenapa? Karena banyak warga dari Ponorogo yang menjadi warga negara Malaysia, membangun kebudayaan bersama dan itu menjadi part of Malaysian culture ya, bagian dari kebudayaan Malaysia gitu. Agak susah juga kita gitu loh. Kalau saya ini maaf enggak nyambung dikit. Kalau saya justru kritik saya buat orang Jawa. Udah jelas bangsa suku Jawa itu adalah puak terbesar puak terbesar terhistoris lah ya dengan sekian banyak apa namanya pengembangannya kemudian penguasaan wilayahnya sampai kemana-mana tapi kemudian tiba-tiba suku Jawa menyatakan dirinya bukan puak Melayu kan lucu sehingga akhirnya ini diambil oleh Malaysia padahal you like it or not kita harus setuju harus sepakat bahwa suku terbesar dalam kelompok masyarakat Melayu itu adalah suku Jawa dan adalah suku yang paling berpengaruh. Sayang setelah masuknya Belanda terjadi apa namanya pengecilan apa namanya budaya apa namanya cara berpikir politik dan sebagainya sehingga akhirnya kita mengkerdilkan diri kita gitu. Nah kurang okay. Lebih sama tadi seperti itu. Ya. Ini closing statement Pak Irfan. Kalau saya minta Pak Irfan untuk membuat closing statement, kalau dibuat sebuah definisi, gitu ya, kira-kira yang paling tepat kuda lokal Indonesia itu apa definisinya, gitu Pak? Iya. Dalam sebuah kuda lokal Indonesia kalimat. Itu tidak bukan merupakan satu kuda. Hasil dari persilangan seluruh kuda-kuda asli Indonesia, tetapi merupakan kuda ya atau jenis-jenis kuda yang tumbuh, ada, berkembang dan hidup dalam peradaban setiap kelompok masyarakat Indonesia ya di seluruh wilayah Indonesia ya tidak terbatas pada geografis tapi juga bahkan sampai melintas kepada apa namanya posisi kultural dari masyarakat tersebut gitu. Itulah dia. Nah, sedangkan bagaimana mereka bisa dikompetisikan? Ya kita buatlah satu standar ya yang lebih bisa diterima ya dengan menggunakan apa namanya kemampuan atletis kuda tersebut
berdasarkan struktur anatominya, sehingga setiap kuda itu bisa apa namanya memberikan parameter dengan walaupun dengan parameter yang sama bisa memberikan kesetaraan sehingga dapat didapatkan kesetaraan di setiap kuda-kuda tersebut sehingga bisa didapatkan kompetisi yang fair di antara mereka. Ya, baik, terima. Ya, baik Pak Irfan. Tambahan ini concern kita dari SBI. Setiap jenis kuda itu adalah makhluk Tuhan. Ya, bukan dilihat dari tingginya, kecilnya. Semua itu ada kegunaannya. Saya selalu bilang, kalau sekarang di Indonesia terjadi perang gerilya, ya, maka saya akan memilih kuda lokal sebagai tunggangan saya, bukan kuda thoroughbred atau kuda yang tinggi-tinggi. Karena justru merekalah yang punya apa namanya ketahanan fisik lebih kuat, ketahanan penyakit lebih tinggi, dan kemampuan manuver lebih bagus, tidak manja, dan lebih cocok dengan iklim Indonesia. Khususnya dalam konteks pertempuran. Kalau gitu apa dong harapannya Pak Irfan Melayu kepada seluruh komunitas kuda yang ada di Indonesia? Iya, masing-masing kita mengembangkan hobinya ya. Kita kuda itu kadang-kadang kita selalu salah persepsi bahwa kuda itu sebagai satu makhluk hidup. Salah. Itu kuda bisa ratusan. Yang terdaftar aja sekitar 220-an ya secara internasional yang terah kuda ya. Belum yang sub-sub terahnya gitu loh. Nah, kita saling mengembangkan, kita saling mencintai dan tidak perlu minder saya hanya di kuda ini, enggak. Ya, masing-masing itu makhluk Tuhan punya kelebihannya seperti itu. Dah, mari kita sama-sama sebagai insan yang mencintai kuda ini terus menjalin persahabatan di antara kita, kuda sebagai ajang silaturahim untuk saling mencintai di antara sesama kita, dan kemudian yang terjadi adalah satu Indonesia yang kokoh dan solid di antara kita semua dengan kuda sebagai basisnya bagi kemajuan bangsa ini. Wah, mantap. Luar biasa ini Pak Irfan Melayu. Terima kasih banyak Pak Irfan atas waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pencerahan bagi mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita semua. Baik. Kuda yang ada di Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Ya, Amerika Barat TV. Terima kasih semuanya. Terima kasih sekali lagi Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share Baharna TV. Tonton terus Baharna TV. Semoga Baharna TV semakin dekat di hati dengan para pecinta pacuan kuda di Indonesia.